Oke, sip. Tadi udah gua sebut-sebutin ya yang sebagian di kisaran harga 549 sampai 600. Sekarang gua sebutin lagi yang memang raket ini agak sedikit berat-berat. Tapi di harganya normal, harganya di bawah 1 jutaan kan gua tadi ngasih tahu harga yang di bawah 1 jutaan. Goy. Oke. Okay. Belum lama keluar, Lining mengeluarkan turbo charging seri Jet. Udah gua masukin di YouTube, silakan cek. Lining turbo charging series, cuma serisnya series Jet. Jadi Lining itu mengeluarkan raket yang memang mantap, tapi di bawah harganya di bawah 1 juta. Harganya itu 799.800. Tapi tanpa senar dan ini kosongan. Ya, 800.000 tanpa senar untuk kelasan Lining turbo charging Jet series combat. Untuk Lining turbo charging series Jet ini, dia ada beberapa tipe. Pernah gue berkali-kali bilang untuk kelasan Lining yang memang high gain itu tipenya ada combat, drape, boss, instinct, dan yang biasa. Nah, ini untuk turbo charging dia ada series combat, ada series drape, boss, dan apalagi ya lupa gua. Ya itulah, ada drape, combat, boss, sama satu lagi gua lah. Ntar gua cek dulu nanti ya. Yang jelas kalau kalian ada tenaganya mau ngambil raket turbo charging series Jet, bisa gua rekomendasiin di series combat. Seperti yang kemarin-kemarin gue bilang, untuk Lining series combat dia beratnya beda sendiri ketimbang seri-seri yang lainnya, dan balance pointnya pun memang untuk kelasan buat orang-orang pekerja keras yang di belakang untuk Lining Jet yang combat. Oke, raket ini cuma 800.000, tensionnya sampai 30 lbs, ya 30 lbs, tapi ini kosongan tanpa dikasih apapun. Kalau yang tadi di belakang gua kan gua kasih tahu harga yang 500 ribuan, 600, tapi udah dapat kaos. Yang ini memang raket yang gua rasa ini udah masuk raket high gain untuk kelasan Lining meskipun harganya murah. Lining turbo charging Jet Combat.